Ini tadi ayam matengnya. Wow. Ini di atasnya. Ini loh jem. Alhamdulillah mantul. Saya tambahkan daun bawang. Saya taruh bawang bumbu. Harus ini acar bawang merah. Baik, bahan 4, 5, 6 macam buah. Gulanya teman-teman. Bubuk caca. Buatan sendiri lebih enak. Nah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum, selamat sore. Tadi saya masak daging babi teman-teman ya, dengan kentang. Hari ini saya masak daging babi dengan kentang. Saya campurin juga wortel, jamur, kayak gitu, karena itu kesukaannya si cucunya nenek. Hari ini ada 3 keluarga datang ke sini makan malam bersama dengan Simbah teman-teman ya. Dan tadi juga saya masak apa namanya itu ya, mutiara apa ya, pokoknya kayak gitu ya. Saya mau bikin bubur caca ya teman-teman ya, saya campurin dengan ubi jalar kayak gitu, dan juga nanti saya campurin dengan talas. Dan aku juga mau bikin sup. Sup ini teman-teman ya, sup bakuti dengan ayam. Ini adalah produk Singapura teman-teman ya, enak banget ini sup ini, karena saya pernah masak ya. Rasanya itu mirip-mirip dengan soto, mirip-mirip dengan soto teman-teman. Ini sejenis nangka teman-teman ya, tapi ini bukan nangka tapi cempedak. Nah ini di Indonesia saya belum pernah makan ya, di Taiwan juga saya belum pernah makan, dan mau pertama kalinya dalam hidupku mau makan cempedak ini teman-teman ya, buah cempedak ini. Katanya orang-orang itu katanya digoreng enak kayak itu, tapi dimakan seperti ini juga enak. Nah nggak tahu lah ya, ini saya pertama kali hari ini mau makan. Kemarin ini yang membawakan adalah tuan besar ya, dia membawakan jambu mangga. Tapi kalau cempedak ini kayaknya bukan nanam sih ya, saya melihatnya di kebun sana itu nggak ada pohon cempedak ya. Nah kayaknya sih beli. Katanya nenek ini mahal teman-teman ya. Nangka itu juga mahal di sini. Dan hari ini saya mau pertama kali makan. Ubi jalarnya ini ada warna 2 teman-teman ya. Satu warna putih, satu warna oranye. Nah, kayak gini yang oranye. Talasnya nggak ke video teman-teman ya ketika saya potong. Nah, ini. Nah,
Saya menggunakan separuh saja ya yang buat bubur caca. Takutnya kebanyakan. Ini putih banget ya, sangat seger. Ubi jalarnya dipotong kotak-kotak, teman-teman ya. Kotak-kotak kecil-kecil kayak gitu. Sama semuanya ya. Talasnya juga sama. Ubi jalarnya saya mau steam dulu teman-teman ya, karena ini jenisnya cepat empuk, jadi steam dulu. Jadi ubi jalarnya saya steam dulu, nanti baru talasnya ya. Karena talasnya ini agak lama nyetimnya teman-teman ya. Dia agak apa ya maksudnya itu susah untuk cepat empuk. Tutorial apa kupas cempedak teman-teman. Nongko apa cempedak toh? Cempedak loh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, orang ya. Yo, yo, yo. Wow, tutorial potong cempedak, teman-teman. Nyunat nih. Kurang ngesor iki. Nah, adalah ya Allah re, mantul. Nongko, cempedak apa nongko? Tak pangan. Ini loh teman-teman ya, nongko apa cempedak iki? Kaya niki sih nongko, tapi kok yo wong ngomong cempedak ngono. Karena saya itu belum pernah makan cempedak, rumahku sih nongko. Bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman ya. Ini mencoba yang kedua, tadi yang pertama tak coba. Ya Allah. Nongko. Bismillahirrahmanirrahim. Legene kaya gula. Ah, kaya ngono lho. Wow, mantul, wes. Lah iya. Mutiaranya sudah matang teman-teman. Nah, matang. Jadi teman-teman ya, untuk masak sup, meskipun supnya ini adalah sup bak kuti instan, tapi juga tetap pakai jahe ya, biar tambah mantul. Ini cuma saya keprek aja, kulitnya nggak saya kupas ya, nggak apa-apa. Jahe masuk, bawang putih masuk,
ayam masuk. Bakuti instan teman-teman ya. Jadi dalamnya tuh seperti ini. Nah kayak gini teman-teman ya. Kita masukkan. Jadi sudah tidak menggunakan garam ataupun kaldu teman-teman ya, cukup ditambahin dengan jahe sama bawang putih saja. Sudah seger. Ini kalau Indonesia kayak soto sih menurut saya. Kita tutup. Dan apinya kecil saja. Selanjutnya saya bikin gula dan sama santan bubur cacanya teman-teman ya. Gula teman-teman. Ini dimasak sampai kental juga boleh, agak cair juga nggak apa-apa teman-teman ya. Selera. Ini tepung beras teman-teman ya, tepung beras ya. Aku mau bikin yang warna biru, nanti saya kasih warna ya. Cacanya hampir selesai teman-teman ya. Ini yang terakhir adalah tepung beras yang saya gunakan. Kalian kalau mau pakai tepung kanji juga boleh ya, sesuai dengan selera. Cuman kalau tepung kanji itu takutnya nenek itu terlalu ulet ya, jadi saya menggunakan tepung beras. Oke teman-teman ya, sudah mateng ya. Di luar lagi sembahyangan hantu itu. Saya mau lanjutkan masak. Tadi ada sudah saya masak apa daging babi ya, dan juga persiapan bikin bubur caca, tapi belum saya satukan teman-teman ya, karena majikan belum datang. Nah ini saya mau tumis kubis dulu. Ini ada jamur kuping, wortel, dan kubis ya. Bawang putih, menggunakan bawang putih banyak. Bubur caca ya, bubur caca kaldu garam. Itu terus sebentar. Cek. Nah, sudah matang teman-teman ya. Empuk.
Oke, teman-teman ya, sudah siap ya. Jadi ini tumis jamur kuping dan kubis. Kubis jamur kuping. Cek, cek, cek. Nah. Wis teko kabeh to wonge? Wis teko kabeh to wonge? Oh, alah ngono to. Baik, bahan baik, Dok. Di bareng nih. Oh, di bareng. Halo. Oke, sudah siap. Tumis daging babi dan kentang. Nah, supnya. Ini minyaknya saya kuras, teman-teman ya, karena minyaknya ini enggak suka aku. Enggak suka aku. Ayamnya mengeluarkan minyak. Teman-teman kalau masak sup, sup ayam, minyaknya diangkat enggak? Kalau saya angkat ya teman-teman ya, karena minyaknya tuh banyak banget. Geli saya kalau mau minum. Oke, udah enggak ada itunya teman-teman ya. Minyaknya sekalian saya aduk gini. Mantul deh. Ini mantep mbak ini. Sayur kubis dan daging babi sudah siap. Mereka sudah datang semuanya teman-teman ya. Saya bawa ke depan. Panas mbak, panas mbak, panas. Steam ikan teman-teman. Kecap asin sauprit. Lada. Minyak. Jahe. Dolanan petak umpet. Halo. 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 Bawang putih. Apa jahe untuk doma? Bisa ditutup enggak ini nanti? Oke. Ikannya saya steam 10-15 menit karena besar, jadi 15 menit teman-teman. Tadi kan saya steam ikan teman-teman. Nah ini nanti juga saya akan steam dengan terong. Saya pernah bikin tutorialnya ya, tapi saya akan mengulang lagi untuk teman yang baru. Ini rebung yang dikukus teman-teman ya, tadi diiris sama Mbak Tuti, dan saya siapkan mayonis di atasnya. Ini loh Jem. Orang oke-oke ya Jem ya. Saya minta tolong sama Mbak Tuti untuk dibawakan ke depan karena saya mau mengurusi ikan ini teman-teman. Apa namanya, ayamnya belum deh. Orangnya kalau sudah datang itu ya teman-teman ya, gerutuk 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 gerutuk. Nah di dapur itu ya kalang kabut. Sama di Indonesia juga kayak gitu, kalau misalkan punya hajatan ya, terus orangnya datang juga kayak gitu, terus yang di dapur itu krusung 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 krusung. Ini tadi ayam matengnya. Siro sudah meminta untuk dikeluarkan teman-teman. Siro ya, saya akan taruh link di deskripsinya, silahkan cek di bawah. Iya. Garam, lada, minyak sedikit, kapoci. Tadi saya bikin acar bawang merah teman-teman ya. Nah ini acar bawang merah. Saya taruh sini acar bawang merah. Nah, ini acar bawang merah Bombay teman-teman ya. Suan suan. Saya cek ikannya.
Saya taruh bawang bumbu, daun bawang teman-teman. Saya siramin kuahnya di atasnya teman-teman ya, supaya ikannya nggak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Steam ikan teman-teman. Tunggu airnya mendidih karena saya mau steam terong ikan ini ya. Saya tunjukkan buahnya ya. Buahnya pun spektakuler. Nah ini buahnya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam buah. Pepaya, apa ini namanya lupa saya. Terus pokoknya aku ya teman-teman ya. Pisan. Mendidih teman-teman, saya masukkan. Lupa saya kasih jahe, masya Allah. Bawang putih, efek panik ini tadi. Panik. Ya. Selanjutnya saya mau tumis toge teman-teman ya dengan ikan teri, bawang putih. Teri. Ikan ini udah matang teman-teman ya, ikan basah dikukus. Cabe. Oke, sudah matang. Oke, ini teman-teman ya, toge dan teri. Nah, mantul, mantap betul. Saya cek teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim, moga-moga hasilnya cantik. Nah, adalah alhamdulillah mantul. Saya tambahkan daun bawang. Ini teman-teman ya, selanjutnya saya persiapkan bubur caca. Saya bawa ke depan. Sekarang saya persiapkan bubur caca teman-teman ya. Ini aku persiapkan mutiaranya teman-teman ya, sudah ada di sini. Dan santannya. Nah, ini saya buang ya. Dan ini talas. Dan ini ubi jalarnya. Koken pora iki. Sik semono sik teman-teman. Kelet. Gulanya teman-teman. Dan saya siapkan es batu. Oke teman-teman ya, ini bubur cacanya ya. Nah, hasilnya luar biasa. Teman-teman siap-siap ngiler ya. Kok ngono iki lho. Mantul. Minta tolong sama Mbak Susi tak ngesok nih teman-teman. Saya siap, Cak. Semua bahannya. Masuk nih semua. Masuk. Kan sing jujur. Jujur nih. Sepatu ini kurang, Mbak. Yo, warnanya seger, teman. Seger, ya.
karena terlalu kecil wadahnya teman-teman ya, saya ganti di panci ini teman-teman ya. Nah kayak gini, jadi wadahnya itu jadi besar tuh ya, semuanya masuk tuh. Kalian monggo dicoba ya buat majikan kalian ya. Nah ini mantul kok. Bubur caca buatan sendiri lebih enak. Nah, buatan sendiri lebih enak teman-teman. Monggo dicoba nih ya. Bubur caca. Meong meong meong. Kata majikan, bubur cacanya itu aromanya enggak harum teman-teman ya. Dan saya bilang kalau saya kasih daun sayur yang harum, dia kurang paham. Saya nggak makan nasi teman-teman ya, saya tergila-gila dengan sup ini ya, sup bakutinya. Dan ini ambil tadi rebungnya karena di sana itu banyak orang, jadi saya di dapur sama Mbak Tuti makan. Delik tempatnya nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan kita berdoa dulu semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, amin. Mang bakuti, apa tadi itu bubur cacanya laris manis teman-teman ya, laris manis. Dan kerek korek-korek tembuh apa dingin ku bagian korek. sudah tinggal sedikit banget teman-teman ya, nggak tahu nanti kami kebagian atau tidak, pastinya kebagian lah. Soalnya yang pertama itu nggak saya kasih daun pandan teman-teman ya, dan hari ini saya kasih daun pandan, mereka bilang itu berbeda dengan yang dulu kayak gitu. Ini katanya tuh aromanya tuh harum. Bubur cacanya monggo dicoba teman-teman ya buat majikan kalian ya. Enak banget pokoknya, sampai punya bahan cepat-cepat deh dibikin ya. Alhamdulillah kebagian teman-teman ya Allah, alhamdulillah banget ya Allah. Iya we gawak narana, tolong gawak narana. Bagi sama Mbak Tuti teman-teman ya, pas ini dua mangkok. Pas banget, pas Mbak, ya Allah, alhamdulillah kebagian. Seneng aku kok habis teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, entek ca, entek Mbak ya Allah, sumpah. Bubur cacanya teman-teman ya, saya makan, alhamdulillah kebagian, alhamdulillah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Tai pentang. Yang keren birthday. Ini
Saya mau makan kue ulang tahun teman-teman ya. Jadi ini hari ini tuh ulang tahunnya nenek bulan ini sama nyonya nomor terakhir ya. Jadi ini teman-teman ya, kue ulang tahunnya. Saya mengambil kue yang apa itu stroberi, yang satunya itu mangga karena saya sering banget makan mangga, jadi saya mengambil yang stroberi. Ulang tahunnya nenek sama menantunya nenek yang nomor 5 kayak gitu ya. Jadi nyonya yang nomor 5 ini hari ulang tahun barengan sama nenek bulan ini kayak gitu ya. Barengan bulan ini tuh tahun Taiwan itu hari bapak teman-teman ya, hari bapak. Jadi barengan, memang nenek itu bulan 8 itu ulang tahun kayak gitu teman-teman ya. Mari makan kue. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Buah-buahan toh ini. Ini buah melon. Strawberry. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat ya, khususnya teman BMI dimanapun berada. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Bye bye. Dan juga keluarga majikan aku di sini senantiasa sehat. Amin. Keluargaku di Indonesia, saudaraku, tetanggaku di Indonesia juga senantiasa sehat. Amin. Dan juga teman-teman yang menonton juga senantiasa sehat sekeluarganya juga. Amin. Mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya teman-teman ya. Oke. Okay? Bye bye. Kenyang banget. Gawe bubur caca, buah sak menembane. Mangan kue, ya Allah, kenyang banget. Untungnya aku tuh nggak makan nasi. Kalau makan nasi, wah, tambah. Oh, alhamdulillah, disyukuri ya. Disyukuri, alhamdulillah. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.